Emerson Royal telah mengungkapkan bahwa AC Milan sedang dalam pembicaraan dengan Tottenham Hotspur terkait kemungkinan transfernya. Meski demikian, bek kanan tersebut menekankan bahwa belum ada kesepakatan yang konkret. Namun ia mengisyaratkan ketertarikannya pada transfer tersebut. Paulo Fonseca sedang merencanakan perubahan besar di lini pertahanan dan setidaknya dua pemain baru akan direkrut kecuali ada pemain yang pergi. Baru-baru ini banyak nama yang muncul di bursa transfer dan di posisi bek kanan, Emerson Royal menjadi yang terdepan. AC Milan telah tertarik pada pemain asal Brasil ini sejak jendela transfer sebelumnya, termasuk saat ia masih bermain untuk Real Betis dan Barcelona. Namun spekulasi transfer musim panas ini menjadi yang paling hangat. Emerson tampaknya menyadari berita yang beredar dan dalam wawancara dengan saluran YouTube Andre Hernan, ia berbicara tentang kemungkinan bergabung dengan AC Milan dalam beberapa minggu ke depan. Saya sebenarnya belum bisa menjelaskan apapun, memang benar. AC Milan sedang berbicara dengan Spurs dan mencari informasi tentang saya, ujarnya kepada Spurs Web. Ini sangat menggembirakan, karena AC Milan adalah tim yang memiliki sejarah dengan pemain Brasil. Kita tahu ada beberapa pemain Brasil hebat yang pernah bermain untuk mereka. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Sementara itu dari transfer Adrian Rabiot ke AC Milan, Andrea Longoni melaporkan bahwa AC Milan sedang berusaha untuk mendatangkan Adrian Rabiot dengan status bebas transfer. Milan News melaporkan bahwa AC Milan telah menghubungi agen Rabiot. Kontrak Rabiot dengan Juventus akan segera berakhir dan Milan membutuhkan tambahan pemain di lini tengah. Saat ini Rabiot sedang bersama tim nasional Prancis di Euro 2024 dan harus segera menentukan masa depannya mengingat kontraknya akan segera habis. Dalam kolomnya untuk Milan News, Andrea Longoni memberikan update mengenai usaha AC Milan dalam mengejar mantan gelandang Paris Saint-Germain tersebut. Dia mengkonfirmasi bahwa pembicaraan sedang berlangsung dan transfer tersebut masih mungkin terjadi. Adrian Rabiot juga harus diperhatikan. Tidak mudah karena masalah finansial, tapi bukan tidak mungkin seperti yang dipikirkan banyak orang. Kontak antara Moncada dan ibunya, Veronique, akan terus berlanjut. Harapannya adalah pemain Prancis itu tidak menerima tawaran yang tidak bisa ditolak dari klub lain. Ibrahimovic yang pernah bermain bersamanya di PSG juga menyukai karakter dan kepemimpinan yang bisa dia bawa. Tim ini kekurangan pengalaman dan pemimpin. Manajemen menyadari hal ini akan mencoba untuk memperbaikinya. Sementara itu, Fabrizio Romano melaporkan bahwa AC Milan memiliki dua nama teratas dalam transfer untuk lini tengah. Romano dan Matteo Moret membahas minat AC Milan pada Joshua Zirkzee serta potensi penambahan pemain di lini tengah. Romano menyebutkan bahwa Matt Swiffer dari Feyenoord bisa menjadi opsi bagi AC Milan untuk musim panas ini. Sementara itu Pierre-Emile Højbjerg adalah opsi yang lebih berpengalaman, namun belum terlalu menarik bagi Rossoneri. Moreto menegaskan bahwa Højbjerg masuk dalam daftar direktur Rossoneri, terutama karena kontraknya tinggal 1 tahun lagi. Namun pemain Tottenham dan Denmark ini bukan prioritas utama dan lebih merupakan opsi yang akan dipertimbangkan pada bulan Agustus. Romano menambahkan mengenai Højbjerg, dia ingin pergi, dia telah menyewa agen Italia, ini mungkin tanda keinginannya untuk bermain di Italia.